misalnya bapak. Kalau keluarga atas urusan rumah tangga mereka berdua. Ya itu juga jadi ini ya mbak ya, jadi anu semua ya, jadi apa namanya pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan bahwa dan saya langsung berbicara dengan ayah anda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar-luar sana, begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu gitu. Bang. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Bang, kan